Sahih Al-Bukhari, hadis 2956. Dari Muhammad bin Ibrahim bin Al-Harits, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, telah terjadi pertengkaran antara dirinya dan orang lain dalam perkara tanah, lalu dia menemui Aisyah dan menceritakan hal itu kepadanya. Maka Aisyah radhiyallahu anhuma berkata, "Wahai Abu Salamah, hindarilah berbuat aniaya dalam urusan tanah, karena Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, 'Siapa yang pernah berbuat aniaya sejengkal saja dalam perkara tanah, maka nanti dia akan dibebani, dikalungkan pada lehernya tanah dari 7 bumi.'"